Hasil usaha gigih RM20,000 mampu diraih pemilik homestay di Cameron Highlands dalam tempoh sebulan. Keuntungan lumayan itu membuktikan program homestay dilancarkan pertama kali pada 1995 menunjukkan perkembangan memberangsangkan. Ikuti laporan disediakan rakan setugas Fahri Zahir. Cameron Highlands memangnya popular dengan tanaman teh dan pusat peranginan yang indah. Jika dahulu, pelancong hanya bertumpu di hotel atau chalet eksklusif. Namun kini pilihan di tangan mereka, sama ada mahu ke hotel yang tinggi harganya atau ke homestay dengan kadar bayaran yang jauh lebih murah, iaitu serendah RM70 satu malam. Pelancong disediakan tempat penginapan yang cantik dan selesa. Lebih berbaloi, makanan turut disediakan bagi kemudahan pelanggan. Pemandangan homestay di kampung Taman Sedia ini juga indah dengan taman strawberry dan tanaman sayur serta buah-buahan yang lain, di mana pengunjung bebas untuk menikmati buah-buahan segar. Menurut pemilik homestay, Rostam Odin, ketika ditemui berita TV9, sambutan diterima beliau amat memuaskan. Memang menggalakkan. Dan apa yang kita buat di dalam kampung ni, sebanyak 16 bawah rumah, still tak cukup. Bila musim cuti sekolah, memang kita pelanggannya terlalu lebih. Okay. Ya, kalau hari biasa tu kuranglah, tapi kalau ujung-ujung minggu tu saya rasa jarang yang ada yang kosonglah. Baginya, walaupun konsep asal homestay itu mengkehendaki pelawat tinggal sebumbung dengan pemilik, namun Rostam berpendapat tidak salah jika ia diasingkan bagi keselesaan pelancong. Berbeza dengan seorang lagi pengusaha homestay, Opah, walaupun jumlah pendapatan keseluruhan tidaklah seperti pesaing-pesaingnya, namun Opah tetap mahu mengekalkan konsep tetamu bersama tuan rumah bertujuan merapatkan silaturahim bersama pelancong. Opah ni ramai anak cucu kan, jadi bila dia orang balik, Opah tak ambil lah. Jadi bila ada kosong, bila tak ada anak cucu, baru Opah ambil. Tambah Opah, keuntungan bukanlah satu-satunya objektif utama perniagaannya. Kerana dengan kehadiran pelancong-pelancong dari luar negara, Opah dan empat cucunya dapat memanfaatkan peluang mempelajari bahasa Inggeris. Siapa sangka Cameron Highlands yang dulunya dipenuhi dengan hutan belantara, kini menjadi salah satu sumber pendapatan kepada hampir semua penduduk di sekitar tanah tinggi ini. Fred Zahir, Berita TV9.